keluarga sebagainya. Ini misalnya yang minister beli lakukan, yang maksudnya yang menjadi kira dari bawah atau kalau itu kita melakukan. Pada pendengar di luar sana, alhamdulillah rumah-rumah sering selalu mengharapkan bantuan sokongan. Berbagai cara, kalau seperti kewangan boleh dapat diri di pejabat kami ataupun rumah-rumah di nombor 15 di Makresen, ataupun boleh hantar kerja cek, dan cek tu di tak jaminya children home lah, children di Bapak CPS. Ataupun kami ada skim jaro. Itu paling senang sekali. Ambil barang jaro, isikan, dan bulan-bulan bank akan buat deduction. Kita tidak hanya collect pada Ramadan tadi. Kita collect tiap-tiap hari. Rumah-rumah awal dibuka daripada hari Senin sampai hari Ahad. Daripada jam 9 pagi sampai 9 malam, pejabat kami sedia menerima sokongan. Dan seperti saya tekankan tadi, kita juga perlukan sokongan dari segi sukarelawan dan sebagainya. So bolehlah ke rumah-rumah awal ataupun boleh melunsuri ke melalui kita website yang mana nanti mungkin kita ada di bawah tu, dan juga email kepada kita, dan apa juga sokongan, bantuan kami sangat-sangat berterima kasih dan mengharap. Mungkin itu tadi yang dapat kami kongsikan kepada anak-anak abadi yang anda yang berada di luar sana itu, kita berjumpa dulu juga. Jadi anak-anak ini juga memerlukan sokongan daripada kita. Jadi datanglah bersama-sama berbakti dan mengucapkan terima kasih kepada yang sudi bersama kita. Terima kasih juga kerana sudi untuk membuat laporan ke rumah. Rahasia hati dalam melodi, tanamkan kasih dalam hatimu. Apa artinya cinta jika tiada sinar dalam kehidupan manusia? Kesilapan dan kemaafan, satu keinsafan, menyatukan kita semua. Tanamkan kasih dalam jiwamu. Kita bersama satu suara, mendendangkan lagu cinta, kasih dan sayang sesama insan, cinta.